Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Okey, kalau perasan kawasan rumah ni dulu saya pernah pasang untuk antena parabolik. So hari ni antena parabolik dia ni tumbang. So saya datang hari ni untuk betulkan baliklah dia punya antena ni. Dan kita nak tengok sebab apa boleh tumbang antena ni. Jaranglah antena ni tumbang. Kalau kata main tok mau ni tak pernah lagi lah tumbang. Tapi hari ni rumah ni dia tumbang. Sebelum ni abang ni dia pakai modem Huawei B618, tetapi sebab modem Huawei B618 tu anak dia bawa pergi ke asrama, so dia tak ada modem lah. Rumah ni pun dia tak duduk, so saya guna modem saya lah untuk modem Huawei B818 untuk betulkan balik lah signal dekat rumah dia ni. Kalau tengok ni saya tak setting lagi lah antena parabolik, masih lekat lagi dengan keadaan yang tumbang tu. Saya saja buat speed test dulu lah, nak tengok bacaan signal dia dekat modem saya ni Huawei B818 ni dulu buat sementara untuk cari kedudukan arah tower yang betul balik lah. Kita akan betulkan balik. So kalau tengok speed dekat sini ni, kalau tumbang pun dia masih ada signal lagi. Sebab kawasan dia tu tak ada ditutupi dengan signal sangat. Tapi apa pun kita nak kena betulkan balik antena parabolik dia tu. Tengok dalam keadaan dia macam mana. Okay, jom. Kalau tengok antena dia ni tumbang memang agak teruk lah. Sebabnya macam ada benda yang kacau antena ni. Mungkin monyet ke angin ke kita tak tahulah. So korang rasa lah. So antena dia punya grid ni pun dah patah. Okay, feed horn dia tu rasanya boleh diselamatkan lagi tu. Kita try take balik, patah juga tu feed horn dia tu. Tapi kita try tengok boleh guna lagi ke tak. Kita try adjust balik, ikat cable tie balik ke macam mana. Dan ikat tape balik. So saya nak buka ni dulu dan nanti kita akan pasang balik lah dengan elok. Sementara tu saya akan buka dulu kabel ni, tape-tape ni semua saya akan buka balik. Saya tengok daripada gara-gara antena ni macam monyet lah. Monyet dia kacau. Angin pun boleh jadi. So korang komen lah agak-agak monyet ke angin kalau okay jadi macam ni. Sebabnya sampai benda ni pun boleh terangkat. Tu yang pelik tu. Benda ni boleh terangkat. Dia punya bumbung tu terangkat. Mungkin ada masalah angin ke, masalah monyet ada gangguan ke. Sebab atap yang sebelah sana pun dia ada tercabut juga tu. Yang belah sana alang-alang saya datang, saya pasang sekali lah. Yang belah sana bukan area sini lah. Tak tahulah masalah apa. So saya nak betulkan dulu, nak modify sikit. Harap boleh guna balik lah antena ni. Antena ni dah siap dipasang dah. Saya dah betulkan balik. Saya cable tie apa semua, tape balik depan feed horn dia tu. Dia punya wire dawai dia ni pun saya dah ikat dengan elok balik lah. So kalau tengok keadaan sekarang ni, saya dah setting dari kedudukan antena tu. Kalau tengok daripada segi sudut kawasan rumah dia ni, tak ada masalah sangat signal. Belah sana ada tower, belah sini ada tower. Cuma kedudukan nak kena cari yang betul-betul stabil lah. Okay, jom kita turun bawah. Kita akan tengok balik speed dia tu macam mana. Kerosakan antena tadi tu dia tak ada melibatkan dengan bacaan signal apa semua lah. So dia cuma patah-patah lah. Saya betulkan balik dia punya bacaan signal apa semua tu, setting balik. So kalau tengok dekat sini, bacaan signal dah mula kembali elok balik lah. So speed pun dah dapat kembali stabil macam biasa balik. Okay, kalau kata ada masalah macam antena problem tu, kita boleh modify balik lah, jarang lah rosak. Kalau kena kilat pun masih lagi boleh pakai antena parabolik ni. Selama pengalaman saya duk buat antena ni lah. Okay, kalau tengok dekat sini, saya cuba cari band-band yang sesuai lah untuk kita bagi dia dapat 4G plus lock band. Lock band yang mana kita rasa sesuai dan dapat speed yang stabil. Macam ni dah kira okay dah. Tapi saya saja cuma nak tengok kedudukan antena yang macam mana, yang boleh dapatkan speed yang boleh tinggi sikit. Boleh main lock band dekat sini dan tengok bacaan speed dia melalui speed test. Okay, kita berjumpa untuk next video. Jangan lupa subscribe saya punya channel. Yang mana belum subscribe, yang mana yang nak WhatsApp saya nak mencari untuk pemasangan, boleh pergi ke page Signal Technology Industry. Dan yang mana nak follow lagi saya punya account TikTok, boleh follow saya punya account TikTok. Okay, kita berjumpa untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No signal, no problem. Bye-bye.